Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat istirahat. Semoga aktivitas ini lancar selalu dan sukses selalu. Kembali lagi di channel saya malam ini. Malam ini saya berada di Dermaga 3, kapalnya Royal Nusantara. Sementara baru melakukan proses bongkar-bongkar. Malam ini nanti Royal Nusantara mendapatkan muatan gerbong pemberanjang dari Pelabuhan Merak Banten. Malam ini kita akan pantau untuk bongkaran atau turun kapalnya kendaraan trailer bawa gerbong pemberanjang. Jangan lupa teman-teman like, share dan komen channel saya agar selalu memberikan informasi terbaik dan semoga dapat terhibur. Sementara masih di mobil atau kendaraan truk-truk logistik yang keluar dari kapal Royal Nusantara. Itu sudah terpantau nih, sudah terpantau untuk trailer gerbong ya. Nah, dia baru meluncur keluar. Ada kesulitan ya, kesulitan untuk keluar dari area parkir pintu kapal karena dipadati kendaraan logistik yang ingin masuk ke kapal. Ranger mantap, ini produk produksi tahun 90-an. Keluar lagi guys untuk gerbong yang kedua. Oke Pak. Mantap guys, panjang banget nih.
BHP 845B 845. Gerbong ketiga. Tinggi banget guys. Memang kapal-kapal khusus yang harus membawa angkut gerbong ya. Kalau kapal-kapal yang tingginya di bawah 4,8 meter nggak akan bisa angkut, karena tingginya ini bisa mencapai 4,8 4 meter 80 cm. Ada gerbong keempat. Guys, teman-teman, nggak ada lagi, gerbongnya cuma 4 unit. Oke, sampai di sini dulu pantauan kita, pantau gerbong yang di gerbong Bapak Ranjang yang masuk kapal atau di luar kapal KP Royal Nusantara, dan membawa 4 unit untuk gerbong Bapak Ranjang. Terima kasih, semoga sehat selalu, jaga kondisi kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.